Kalau secara sekuensial yang saya rasakan dari mulai awal saya datang ya sampai dengan akhir sepeda motor mau saya angkut ya, saya nilai baik. Baik Pak ya. Baik. Ini kalau dalam kriteria sama ini tergolong murah, sedang, mahal atau gimana? Kalau sesuai dengan kriteria saya yang sudah sesuai dengan pilihan itu ditambah dengan unsur pelayanan, saya kira ini sepeda motor tidak mahal, relatif cukup lumayan, tidak mahal. Nyaman juga tidak. Murah. Saya mengutamakan sisi kenyamanan. Nyaman ya. Nyaman dia. Ini aja. Silakan dibuktikan. Saya sudah membuktikan. Sampean sudah membuktikan. Sudah membuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Farhan Motorsport, channel jual beli Kawasaki Ninja terlengkap dan berkualitas, tepatnya di Jawa Timur, Gresik, Menganti, Jalan Domas RT2. Salam hangat untuk semua pecinta Kawasaki, subscriber Farhan Motor, anak rantau Indonesia, dan juga showroom yang ada di Indonesia, komunitas Kawasaki yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sampai semua diberkahi, banyak rezeki berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Lagi-lagi dan lagi-lagi syukur alhamdulillah sold out Kawasaki Ninja limit edition. Ya, dan ini rencananya mau diambil sultannya orang kota Udan, Sidoarjo. Mungkin dia itu anaknya atau ayahnya kurang tahu, mungkin pernah tengok YouTube Farhan Motor. Kali tadi itu tak tanya-tanya, itu pernah lihat media dia. Jadi nggak pakai lama, dia itu kemarin sudah bolak-balik lihat motor ya, dengan harga yang sangat murah ya. Tapi dia cocoknya tetap di Farhan Motor. Sekali lihat langsung kelpek-kelpek ya, nggak pakai lama. Jadi dia itu emang carinya yang warna hitam. Dan ini salah satu Pak bosnya ini, Pak Teguh ini, Pak Teguh. Nah ini Pak Teguh. Ya Pak Teguh, apa kabar Pak? Baik. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah masih diberi kesehatan Pak ya. Sehat itu mahal Pak ya. Mahal. Uang bisa dicari ya, betul. Tapi kesehatan utama ya, tetap dijaga. Meskipun di wabah kayak gini, tetap kalau kita jaga kesehatan itu aman Pak ya. Aman. Nah, setidaknya itu aman gitu, nggih Pak. Pak Teguh, Pak Teguh sendiri ini motor yang sampean pilih ya Pak? Betul ya, ya. Ini ya. Cash Pak ya? Cash. Ya. Wah, wow, Farhan bilang apa? Sultannya orang kota Udang Sidoarjo ya. Jadi pembeliannya cash. Tapi di Farhan Motor itu bisa kredit Pak ya. Area Jawa Timur proses nggak pakai ribet. Cukup satu hari proses, setengah hari berhasil. Dan proses selalu dipantau terus sama Farhan Motor. Sampai oke, sampai ACC. Sampai bisa bawa motor impian lu pulang. Lah Pak Teguh ini yang pasti kaget. Kenapa kok pakai gini-gini ya?
kenapa kok pakai gini ya, yeah, di media ini tujuannya untuk dokumen Farhan Motor ya. Betul, ya, dan juga untuk kepercayaan calon-calon customer yang ada di luar sana, dulur-dulur semua ya, yang di luar Jawa Timur, luar pulau, biar tahu gimana kinerja Farhan Motor dan biar tahu buat dokumen sampean bahwasannya sampean itu sudah beli, benar-benar beli motor ini ya, dan motor yang pasti bergaransi 1 bulan Pak ya. Betul. Kalau ada apa-apa itu tanggungan Farhan Motor ya. Betul. Jadi sampean jangan sungkan-sungkan, di sini itu bukan masalah jual beli saja Pak, ya, mengutamakan tali silaturahmi ya, jadi banyak saudara banyak rezeki gitu ya Pak ya, ya Pak. Pak Teguh sendiri emang asal-usulnya tahu showroom Farhan Motor itu info dari mana Pak, kalau boleh tahu? Terutama anak saya sudah melihat postingan jenengan. Nggih. Terus ditambah dengan informasi dari teman-teman. Oh, dari sahabat sampean ya. Ya, dari sahabat saya. Sahabat sampean ya, sahabatku juga. Ya. Dia tahu sampean, dia juga tahu aku, ya, gitu loh. Terus saya cocokkan di sini kok ya, cocok gitu. Cocok ya? Cocok. Iwak endok Pak ya. Iwak endok. Iwak endok. Ya Pak Teguh, untuk masalah apa pelayanan sendiri Pak Teguh ya, yang sampean rasakan, kita kan asal-usulnya itu enggak kenal Pak ya. Iya. Dari awal sampai akhir ini untuk pelayanan sendiri di Farhan Motor yang sampean rasakan itu gimana Pak? Kalau secara sequential yang saya rasakan dari mulai awal saya datang ya sampai dengan akhir sepeda motor mau saya angkut ya, saya nilai baik. Baik Pak ya. Baik. Terima kasih baik, Pak ya. Ya. Terus Pak, untuk harga motor, kata sampean kan mahal ini ya. Mahal itu kan lihat Pak ya, lihat ya, kondisi, lihat barang. Ini motor kalau dalam kriteria sampean itu sampean sudah keluar masuk ke mana, ke showroom atau gimana kurang tahu aku. Jadi ya, aku pengin tahu aja. Kepo-kepo Pak ya, pengin ya, tahu. Ya. Untuk harga motor yang sampean ambil ini kalau dalam kriteria sampean itu tergolong murah, sedang, mahal atau gimana? Kalau sesuai dengan kriteria saya yang sudah sesuai dengan pilihan atau ditambah dengan unsur pelayanan, saya kira ini sepeda motor tidak mahal, relatif cukup lumayan, tidak mahal. Nyaman juga tidak. Murah. Saya mengutamakan sisi kenyamanan. Nyaman ya. Nyaman di hati itu ya. Pokoknya kenyamanan itu emang enak. Betul, ya. Betul, ya. Apapun kalau nyaman itu enak, nggak ada kata mahal ya. Ya, ya. Soalnya sudah bisa beli, nggak mungkin mahal gitu loh. Gitu loh Pak intinya ya. Iya ya, Pak, mudah-mudahan sampean itu ditambah rezekinya ya. Amin, ya. Terus sampean itu diberi kesehatan. Amin, itu yang penting. Sampean itu diberi apa itu kelancaran dalam bekerja. Amin. Dan juga apa itu diberi apa Pak, panjang umur Pak. Amin, ya. Itu yang paling penting. Ya. Kebahagiaan dunia. Amin, akhirat. Amin. Ya, ya. Yang penting nggak tambah motor nggak apa-apa ya Pak. Ya. Tambah motor, tambah koleksi nggak apa-apa ya. Ya, ya. Perbanyak koleksi Pak ya. Ya, perbanyak koleksi. Ya. Tambah koleksi, tambah momongan koleksi maksudnya. Momongan kuda besi Pak. Ya. Biar saya menak kerja itu nggak capek. Betul. Capek-capek lihat motor. Buat ngopi keliling komplek kan enak Pak. Seneng. Waduh, mantep. Ya Pak Teguh sendiri ini buat sampean atau buat anak? Untuk sementara mungkin ini untuk anak dulu. Untuk anak dulu ya. Kemungkinan di lain waktu katanya kodok kepingin juga. Wah, mengingat masa lalu Pak ya. Mengingat masa lalu. Waduh, sampean kan kayak itu suka yang kenceng-kenceng gitu Pak. Waduh ya. Ya suka ya, yang Pak. Kenceng-kenceng kayak itu. Iya. Emang kalau kenceng itu enak Pak. Motornya yang kenceng, Pak maksudnya ya. Kenceng nyaman gitu Pak ya. Ya. Loh emang sampean dari dulu itu emang suka dua tak atau gimana? Awal-awalnya memang penggemar dua tak. Penggemar dua tak. Penggemar. Pernah punya motor dua tak apa aja dulu-dulu memori sampean itu Pak? RGR. Sama ya. RG King Yamaha. Yang terakhir yang belikan anak ini. Waduh, sampean ini emang kelasnya kolektor dan juga sultan. Zaman dulu kalau orang punya RGR itu berarti wis ya. Wah, wis wow ya. Emang pecinta dua tak ini, enggak bisa move on sama motor dua tak ya. Dan akhir-akhirnya udah anak-anak, udah punya cucu Pak ya. Cucu mohon dua. Maaf. Wah, cucu dua. Dua. Masih suka kenceng. Kenceng pol. Kenceng ini bro ya. Aduh, mantap Pak. Yang penting yang positif pada. Ya Pak. Ini cuma video Farhan Motor ya, yeah, mengenai sold out biar tahu dulur-dulur, yeah, yang ada di luar sana itu biar tahu, yeah, mana video pembelian penjualan sold out ter-JP. Yeah. Jadi
Farhan Motor alhamdulillah 3 tahun ini sudah dipercaya banyak customer online ya. Dari luar sana. Karena apa? Kinerja Farhan Motor kayak gini. Jadi tahu kualitas dan kinerja Farhan Motor ya. Jadi setiap video itu ada maknanya. Kayak gini sampean aku bilang ada apa itu asuransi 1 bulan kalau ada apa-apa tanggungan Farhan Motor. Ini kan ada videonya ngomong Pak ya. Jadi ngomong itu nggak asal ngomong gitu loh ya. Jadi gitu Pak. Nah ini tadi STNK BPKB dan juga giveaway Pak ya. Sudah ya. Sudah. Giveaway sudah. Kaos. Sudah. Nanti sudah dibawa sama anaknya di mobil tadi ya. Ini kayaknya udah cukup Pak ya. Terima kasih Pak Teguh atas kepercayaannya. Sudah menentukan motor pilihannya, motor impiannya, motor kenang-kenangannya dari zaman muda yang pernah cerita tadi habis dibontang-banting sama motor katanya. Terima kasih. Aduh. Ya terima kasih tak tak jual motornya, semoga awet barokah Pak ya. Silakan disampan. Dibuktikan. Buktikan. Silakan buktikan. Buktikan sendiri. Bisa direkomendasikan Pak sedikit untuk dulure, untuk dulur sampean yang ada di luar sana, sahabat saudara yang ada di Jawa Timur, luar Jawa Timur, kalau mau cari Kawasaki bisa direkomendasikan ke Farhan Motor. Ini aja. Ini aja. Ini aja cukup. Iya. Ini aja. Silakan dibuktikan. Saya sudah membuktikan. Sampean sudah membuktikan. Sudah membuktikan. Tahu kinerja dan kualitas. Tahu kinerja dan kualitas. Sat-cet-cet-cet los karewel. Nah. Yaudah, sekian untuk review kali ini. Salam hangat untuk semua pecinta Kawasaki dan juga komunitas Kawasaki, anak rantau Indonesia dan juga Pak Teguh, terima kasih atas kepercayaannya. Salam sehat ya, mudah-mudahan sampai diberi kesehatan, kelancaran, berkata-berkata, dimudahkan usaha, banyak rezeki berlimpah dan juga diberi kebahagiaan. Sekian dari Farhan Motor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.